Amun di darat kan ada pom ya. Ya ada. Kalau di laut sungai kayak gini nih, nukarnya di mana nih? Tidak ada. Nah, ada yang mandi di tempat kita hari ini mau jalan-jalan ya, teman-teman ya. Di dari mana ini emang? Puruk Jauh Seberang ya? Puruk Jauh Seberang. Nah, ini emangnya yang punya kelotok. Wis, hati-hati, Mang. Ya, kita mau jalan-jalan melihat keindahan Puruk Jauh nih, kota Puruk Jauh ini, teman-teman. Ini Puruk Jauh Seberang. Nah, Puruk Jauh Seberang, teman-teman. Nah, ini Puruk Jauh ya. Jadi kita sekarang berada di atas perahu atau kelotok, teman-teman. Nah, ini ada juga di sebelah. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Kita mau jalan-jalan dulu, teman-teman, melihat pemandangan di kota Puruk Jauh. Nah, mantap nih, teman-teman. Di kota Puruk Jauh ya, teman-teman ya. Nah, kota Puruk Jauh. Wih, mantap. Ini ada jukung juga tuh. Nah, beginilah kehidupan suku Dayak Bakumpai ya di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Puruk Jauh, Puruk Raya, teman-teman. Nah, jadi kalau rumah yang di atas pohon yang di atas batang ini namanya lanting, teman-teman ya, bahasa Dayak Bakumpainya. Nah, ini Puruk Jauh. Mantap. Dan kebetulan sekarang lagi naik ya Sungai Baritonya. Jadi kita menyusuri saja, teman-teman. Menyusuri Sungai Barito. Nah. Yes, mantap nih, Mas. Bisa lihat ya aktivitas orang-orang yang kehidupan suku Dayak Bakumpai yang tinggal di pinggir Sungai Barito, teman-teman. Nah, mantap nih. Ada kapal besar juga, teman-teman. Ini tulisannya dari Banjarmasin. Kabar itu ya. Kalau ini namanya Periwit, teman-teman. Ini Periwit namanya. Sejarah Likun Puan ya. Kalau teman-teman mau lihat video cerita rakyatnya itu ada di, teman-teman bisa cek di atas ya, nanti aku kasih linknya untuk teman-teman lihat sejarah asli dari kota Puruk Jauh itu, dari desa yang berasal dari Likun Puan namanya, teman-teman. Nah,
cakep nih teman-teman. Nah, kalau dulu aku biasanya main ke sini teman-teman. Biasanya kalau kemarau itu ada apa ya? Ada perkarangan semacam pantai seperti itu teman-teman. Nah, ada yang mandi ini teman-teman ya. Wah, mantap nih teman-teman. Dulu pekarangannya ada di sebelah sini teman-teman. Jadi biasanya aku mandi di Sungai Barito ya teman-teman ya. Nah, inilah pemandangan kehidupan suku Dayak Bakupai yang ada di Kabupaten Murung Raya ya, Kota Purung Jauh. Nah, ini ada orang lagi ngato emas teman-teman. Nah, ini keramba ikan ya. Nah, itu keramba ikan juga teman-teman. Nah, ini ada orang ngato emas nih. Nih. Kita balik arah teman-teman ya. Nah, ini Kota Purung Jauh teman-teman. Kota Purung Jauh. Sekian dulu ya teman-teman ya. Ini adalah suasana Kota Purung Jauh ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan videonya jalan-jalan di atas Jebung atau Sungai Barito ya, silakan komentar di bawah teman-teman. Ada goncangan teman-teman. Kota Purung Jauh. Kita sudah sampai di pelabuhan tempat kita bersinggah tadi teman-teman. Nah, ini benteng ya teman-teman. Oke. Ini berapa tadi? 30 jutaan buatnya lah. Kalau yang sana bodinya aja 50 juta ya. Belum mesinnya lagi lah. Ini nukar mesinnya di mana, Mang? Di sini kan. Oh, di sini adalah. Ini amun charteran tuh apakah misalnya ini ke Makunjung lah. Apakah berdasarkan banyunya ganal, larang harganya atau banyunya surut, Mang? Sama aja. Oh, sama aja lah. Ini minyaknya mahal. Ini minyaknya apa, Mang? Solar. Oh, solar lah. Adalah amun di darat kan ada pom ya. Kalau di laut sungai kayak gini nih nukarnya di mana nih? Nukar di darat juga lah. Oh, di sebelah sana lah. Ada drum sana lah. Thank you.
asli Purk Jawa, Mang. Ii. Ini yang ada tenaga surya ini gasan apa? Oh, sampai malam nih lah. Oh. Nah, ini ada tenaga surya ya, teman-temannya. Jadi kata Bapak siapa tadi namanya? Bapak siapa? Jaini. Jaini ya. Kalau Bapak sebelahnya namanya siapa? Baleng. Baleng lah. Oh iya. Nah, jadi katanya teman-temannya yang ada tenaga surya ini buat penerangan mereka kalau malam hari, teman-teman. Jadi mereka nariknya sampai malam hari. Ah ya. Oh, Bumat Tuhub lah. Tamang goncangannya, Mang lah. Ih. Yang aman mula kayak gitu berapa kira-kira, Mang, habisnya dengan mesinnya yang lewat tadi tuh? Lebih 40 lah. Oh, ini beda-beda ngeran perahunya lah. Amun yang kadada atapnya itu, Pang, apa ngerannya, Mang? Oh, sama jual lah. Oh. Oh, bisa mengeluari serongan lah. Oh. Jadi kada usah uyuh-uyuh.